Wis. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Jumpa lagi sama Bu Broto. Sore ini masih semangat jualan. Doaku muka-muka panjang kabar di rumah selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, berkah barokah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk format pesan yang baru berlangganan di Bu Broto, caranya tulis nama, alamat, nomor WA, kemudian screenshot bunga yang mau dipesan, di bawahnya ditulis harga sesuai yang sudah saya sebutkan pada setiap video saya. Jadi caranya order seperti itu. Oke, langsung saja, di sini ada yang namanya iki, seperti yang kemarin ini bestseller juga guys. Iki jenenge anggrek tanah. Nah, ini sudah kenop atau sudah mau berbunga. Untuk anggrek tanah saya sekian kita menjual dengan harga Rp30.000. Kemudian lanjut lagi, ini ada juga anggrek tanah, tapi ini yang bunganya berwarna kuning. Nah, bunga kuning seperti ini, tapi ini kemungkinan kalau di packing nanti bunganya juga akan rontok ya guys, tapi enggak masalah, nanti dia akan keluar lagi dari, mungkin dari sini bisa jadi. Nah, seperti ini contohnya bunga saja. Size sekian kita menjual dengan harga harganya Rp50.000 aku ngedole. Kemudian lanjut lagi ya. Melati iki guys, melati mini iki kemarin ya best seller sampai habis ya. Baby rose. Nah, sorry untuk melati mini. Baby rose saya sekian kita menjual dengan harga Rp25.000. Baby rose Rp25.000. Cantik sekali bunganya. Okay. Kemudian lanjut lagi di sini apa sing iki, Mas? Itu Florida, mawar Florida. Mawar Florida, guys. Bunganya seperti ini. Untuk mawar Florida ini juga kecil-kecil seperti ini. Mawar Florida saya sekian kita menjual dengan harga sama Rp25.000. Dan warna abrit putih kuning. Ada warna merah, putih dan juga kuning. Jadi ada 3 macam warna ya, guys. Untuk mawar Floridanya. Untuk yang Mawar apa? Batik lokal nih. Oh, mawar batik lokal, guys. Zoomen ya, Pak Broto. Ya. Untuk size sekian kita menjual dengan harga ini. Ini kita jual sama ini, wes 25 ben penak Pak Broto. Ya. 25 sama. Kenop-kenop gitu matang. Yang kenop-kenop masih juga banyak. Nah, ini guys, sebagian masih kenop seperti ini ada oranye, ini ada kuning juga, jadi nanti difotokan aja dulu ya. Nah, yang kenop-kenop. Kemudian lanjut lagi apa? Apa Mas, mana sih urung? Azalia. Apa? Nah. Azalia merah. Lanjut lagi di sini ada azalia merah seperti ini. Bunganya sangat cantik, guys. Azalia merah. Untuk size segede ini kita menjual dengan harga Rp35.000, azalia merah. Terus mana lagi, Mas? Ini. Rose. Kuning ini. Lilin kuning. Oh iya, kena Mas Robi. Wah, anu, wis mulai api. Asalia pink guys, ini cantik sekali seperti ini bunganya. Bunga asalia pink, aku biar gak ngerti lagi jenis asalia pink. Aku tahu roh ini Hongkong Pak Broto, cuma aku gak harus senengi. Asalia pink, untuk size segede ini bunga asalia pink, harganya sama ya Mas ya? Kita jual dengan harga sama, yang tadi berapa saya lupa. Untuk asalia pink kita menjual dengan harga Rp35.000 segede ini guys. Kemudian kalau ini saya masih ingat harganya Rp50.000 guys. Ini namanya pancawarna. Ini cocok ditempatkan di tempat yang teduh, terus dia tidak boleh kehausan. Kalau kehausan daunnya langsung layu. Malah gitu. Langsung letoy. Iya, biasanya kalau kehausan caranya gini guys. Media dan juga potnya itu dianu, direndam. Nanti seger lagi. Maksudnya tidak boleh. Tidak boleh sampai kena telat air. Air ya. Iki Mas, ini bunga apa tadi, Mas? Oh iya. Lanjut lagi guys, di sini ada lagi asalia bunganya berwarna apa ini? Pink ya Mas ya? Pink putih. Ini harganya sama ya Mas ya? Sama, harganya Rp35.000. Kemudian lanjut lagi di sini ada yang namanya bunga apa? Lilin. Bunga lilin seperti ini, cantik sekali guys. Untuk saya sekian kita menjual dengan harga Rp25.000. Lilin. Kemudian lanjut lagi apa ya? Sing iki ndak kuat iki ketoke sing iki kemarin apa sini? Lantana iki ya Pak Bro. Lantana aja. Lantana guys. Nah, di sini ada yang namanya bunga lantana. Ini kalau ditempatkan di tempat yang panas maka keluar bunganya bagus sekali, guys. Ini lantana warna ungu. Untuk size sekian kita jual dengan harga Rp20.000. Ada juga warna kuning, lantana kuning. Ini harganya juga sama, Rp20.000. Ada juga yang warnanya putih ya, Mas. Ada berapa warna ya? Putih Pak Bro, toki lo lantana putih.
Oren, ada oren ini, ada kuning, ada putih, lantana guys, seperti ini. Lantana, ini ditempatkan di tempat yang panas, cantik sekali guys. Gampang berbunga. Terus? Lilin. Bu, enggak harus ini. Ini kantong semar, Bu, cari tahu. Oh iya, iya Pak Broto, kantong semar. Wah, kilo kilo mas, kilo uapi. Lanjut lagi di sini, ini namanya bunga apa mas? Lili. Bunga trompet. Bunga trompet ungu guys. Iki aku yang duwe. Iki saat ini aku roh nenggone uang Pak Broto. Jan uakeh itu nong uakeh banget semua berbunga. Jadi anu gitu. Ndak Karang Rejo. Ini Karang Rejo. Pas wingi aku nenggone anu lho. Merambat ya. Merambat. Neng dhuwur anu api. Neng dhuwur pergolong lho Pak Broto. Neng dhuwur anu pagar. Pagar. Di atas pagar ini bunganya cantik seperti ini lho guys. Ini nanti merambat ya guys. Jadi merambat kita bisa sesuaikan pada apa nih rambataniku. Nah. Bunga trompet ungu saya sekian kita menjual dengan harga berapa mas ini? Di trompet ungu guys, ini kita jual dengan harga 25. Di atas gapuro. Di atas gapuro. Ini ada yang masih go. Nah, ya seperti ini contohnya. Nah, ini cantik sekali. Dirambatkan di atas gapuro melengkung. Rp25.000. Terus mana lagi ini? Kantong semar guys, cantik sekali. Ini kantong semar Pak Broto. Untuk kantong semar mini saya sekian kita jual Rp25.000. Terus mana lagi? Cacar bebek. Cacar bebek. Asal iya pokoknya. Tapi pas sama tuh. Turung metu kembang. Turung metu. Cabe betul nanu. Cabe, cabe ungu. Oh cabe. Cengker. Cabe apa ya? Kuning. Lanjut lagi guys, lah cabe kita air raiso tahan lama iki mas. Betul. Iki kuning iki. Iki iya. Oke, kuning iki. Lanjut lagi, iki bunga apa mas namanya? Lilin. Lilin. Tadi apa ya seperti ini? Wah itu lilin putih nih, lilin kuning ya. Lilin kuning saya sekian kita menjual dengan harga Rp25.000 guys. Ini sama-sama lilin. Kalau itu yang putih nih, yang kuning. Yo berapa nih? Yo kada oke. Sing jenis godhonge ngono ki enggak tahan Pak Broto. Dia ini iki ya, sing ini ki rusak lagi. Iki lho. Kuning ini. Kaya dipeking tek Broto. Oh iya. Woi iki lho Pak Broto, wapi iki? Melati woi. Ini apa mas? Melati Cina. Lanjut lagi di sini ada yang namanya melati Cina guys. Ini juga melati Cina. Untuk saya sekian kita jual Rp25.000. Musim kono saya ini. Si nomornya jatuh Pak Broto. Iki yuk, iki biasanya yuk payu iki. Lanjut lagi ada apa blue silver dust. Ini kita jual Rp25.000. Terus lanjut lagi iki sinom parijoto guys. Wah limun. Sinom Parijoto ini rata-rata mau berbunga semua ya, loh. Ini juga mau berbunga. Sinom Parijoto saya sekian kita jual Rp60.000. Daunnya bisa digunakan untuk minuman. Terus lanjut lagi di sini ada yang namanya buah tin. Kalau buah tin ini yang daunnya lebih tebal, ini warnanya coklat, harganya Rp60.000. Ini juga ada buah tin juga. Kalau yang daunnya lebih tipis, ini warnanya hijau ya mas. Merah, harganya Rp60.000 juga. Terus umbrella plan di sini cantik sekali guys. Umbrella plan semuanya menor-menor, Wali Songo. Saya sekian kita jual Rp25.000. Kemudian lanjut lagi iki, uler-uleran iki paling best seller guys. Iki gonku. Hah, gone Broto dawa-dawa banget iki guys. Ora mandek-mandek anu kembang terus. Iki terus berbunga dan kalau sehat dia akan menjuntai ke bawah itu panjang sekali. Nyai Broto merah banget. Dua segini ya Pak Broto ya? Oh, lebih panjang. Besar. Lebih panjang ya? Sudah dewasa. Panjang-panjang sudah dewasa. Sudah ini harganya kita jual dengan harga Rp25.000. Ini bisa sampai bertahun-tahun. Punya saya di rumah itu sampai 2 tahunan ya. Iya. Sudah lama. Kemudian Miana guys. Di sini Miana semua harganya sama saja. Rp15.000 ada warna ini. Warna ini. Nah, di screenshot saja warna ini. Seperti warna ini. Kemarin main. Miana semua. Itu enggak melati kinan itu. Oh, itu toh. Loh. Seperti anu ya. Iki abrit. Oh, ini puring ya? Ya, mo. Miana ya. Oh, ini juga melati Cina, guys. Melati Cina? Nggih. Iya, nanti berbunga juga kayak kalau Pak Broto, kayak kuning. Nah, lanjut lagi di sini ada melati Cina yang warnanya ini warna apa lek ngarani marun, ini ungu lho ya. Harganya sama Rp25.000 melati Cina bunga daun merah marun, kalau ini daun ungu silver. Harganya sama Rp25.000. Terus mana lagi yang bisa dipakai? Jambu Pak Broto. Jambu.
ungu. Ada jambu ungu sing iki kabeh wis berbuah lho, Pak. Ampun. Wes. Wih, delon guys, jambune ungu sudah berbuah lho. Hmm. Nah, seperti ini. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp25.000 saja. Murce sekali. Apa jenis jeruknya? Jeruk nipis. Jeruk anu. Lime. Jeruk lemon ini juga sudah berbunga, guys. Bisa dilihat. Ini Bu Broto di rumah yang satunya itu juga nanem setiap hari berbunga wes pokoknya. Enggak pernah berhenti. Nah, cantik sekali, ini guys. Tanpa biji. Tanpa biji harganya Rp25.000. Super genjah. Super genjah. Ya, pokoknya terus lanjut lagi di sini ada salate apa ki Mas? Pisang-pisangan mini. Pisang-pisangan mini, guys. Size sekian kita menjual dengan harga Rp25.000. Terus mana lagi? Anggur. Woi, ki jambu varigata, Mas. Lanjut lagi di sini ada jambu varigata. Ini bisa dilihat sudah berbunga juga. Ini buahnya juga enak karena Bu Broto sudah pernah merasakan sendiri. Bawah juga buahnya. Buahnya nanti juga varigata, guys. Untuk saya sekian kita menjual dengan harga Rp30.000 kalau yang ini. Ya. Kemudian lanjut lagi di sini apa ki Mas? Iki bunga apa? Berendung. Sepatu ungu tumpuk. Sepatu. Oh, sepatu ungu tumpuk. Ini belum ada yang mekar ya contohnya. Nggih, best seller lawit telas langsung. Lanjut lagi ada sepatu ungu tumpuk, guys. Best seller kemarin sampai habis semua. Untuk size sekian kita jual dengan harga Rp25.000, guys. Best seller. Oh, tumpuk seperti ini loh. Ini kuping. Ini masih kenop. Oh, kalau yang ini warnanya ini loh, Mas. Bukan. Ini kuping kilen. Ini kulane gitu loh. Gitu pink, nah gitu. Oh, ini. Kalau ini bunga sepatu juga, bunganya berwarna pink, harganya Rp25.000. Kemudian lanjut lagi apa ya sing kena? Sendil. Ini udel-udelan ungu, putih, pink. Tiga warna udel-udelan. Lanjut lagi ada bunga udel-udelan, guys. Ini warnanya pink, ungu ya. Ini apa Mas ini pink? Warna pink, ada juga yang warna putih seperti ini, ada juga yang warnanya ungu. Tapi mayoritas orang punya itu warna ungu. Kalau warna ini masih jarang dan ini daunnya juga beda, daunnya lebih rimbun, guys. Ini harganya 25-an semua aja biar enak. Harganya sama 25. Kemudian lanjut lagi di sini ada apa lagi, Mas? Cemara. Cemara mini, guys. Ini juga cakep, size sekian kita jual Rp25.000. Kemudian lanjut lagi di sini apa lagi, Mas? Martin Varigata. Martin Varigata harganya juga sama Rp25.000. Kemudian yang ini. Cemara Golden. Apa? Cemara Golden ini harganya sama aja Rp25.000. Kemudian lanjut lagi sing iki mung wis loro, Mas. Bluden. Bluden, guys. Saya sekian kita jual Rp25.000, sorry. Martin ngeten iki anen bungane unik-unik. Oh, Martin seperti ini. Terus iki Miana juga sama Rp15.000, guys. Terus iki apa, Mas? Miana. Oke, Miana. Miana Marigata. Miana juga, guys, Rp15.000. Wes, mana yang belum? Gue loh, kenikar. Gue nggak kena, Pak Broto. Chris Doren, ini sambung. Oh, ini. Lanjut lagi, di sini ada Chris Doren, guys. Seperti ini. Size sekian, kita jual dengan harga Rp30.000. Kemudian lanjut lagi yang sebelah sini, ini apa, Mas? Ekor tupai. Size sekian, kita jual dengan harga Rp30.000. Lanjut lagi di sini ada hipotes warna merah dan juga warna putih. Ini yang lokal ya, guys. Size sekian kita jual Rp25.000 hipotes. Ada dua macam warna. Ya, udah gede ini ya, payu. Amarilis. Lanjut lagi, guys. Di sini ada amarilis. Size sekian kita jual dengan harga Rp35.000. Oke. Terus endine? Wes ya sing kene. Jenenge apa ya? Wis kaya bunga sepatu. Kumbang terus ya, anjing kumbang itu. Ya. Lanjut lagi, guys. Iki tapi kuat ya. Kuat. Lanjut lagi di sini ada bunga mirip bunga sepatu tapi namanya belum tahu. Untuk size sekian kita menjual dengan harga Rp25.000.
lanjut lagi, di sini ada yang namanya tomat-tomatan, size sekian, kita jual dengan harga Rp25.000. Lanjut lagi, di sini ada bunga delima mini, size sekian, kita menjual dengan harga Rp30.000. Lanjut lagi guys, sebelah sini ada yang namanya Big Roy, size sekian, kita menjual dengan harga Rp25.000. Kemudian ada juga Big Papa yang gede seperti ini. Untuk size gede seperti ini, Big Papa kita jual dengan harga Rp110.000. Kemudian ada lagi striptis yang minor seperti ini, size sekian, kita jual dengan harga Rp100.000. Kemudian lanjut lagi, di sini ada juga yang namanya Venus, size sekian, kita jual Rp100.000. Kemudian ada lagi di sini yang namanya Aglonema NN, ini ada dua macam warna, size sekian, kita menjual dengan harga Rp170.000. Kemudian ada lagi ini, Wos Red Red Das guys, size sekian, kita jual dengan harga Rp125.000. Lanjut lagi, di sini ada yang namanya apa ini? Red Sumatera, size sekian, kita menjual dengan harga Rp240.000. Kemudian lanjut lagi, di sini ada Frozen, size sekian, kita jual dengan harga Rp150.000 saja. Lanjut lagi ada Red Borju, Red Anita ini. Red Anita, size sekian, kita jual dengan harga Rp165.000. Kemudian lanjut lagi ini. Siam Paragon, guys. Siam Paragon, size sekian, kita menjual dengan harga Rp40.000. Ini bukan Snow White, tapi Siam Paragon ya, guys. Kalau yang ini baru Snow White. Yang Snow White ini murah, kita menjual dengan harga Rp30.000 saja. Kalau yang Siam Paragon, Rp40.000. Kemudian ini. Dut Anjamani, kita menjual dengan harga Rp95.000. Lanjut lagi, dia segede-gede Pak Broto ya. Lanjut lagi, di sini ada yang namanya Big Papa, guys. Big Papa ini sangat rimbun sekali. Big Papa di sini gede banget seperti ini. Untuk size segede ini kita menjual dengan harga Rp450.000, gede banget, guys. Kemudian lanjut lagi yang ini gede-gede semua. Gede-gede semua, tinggal pacang saja. Yang ini Red Cochin Tembaga Varian, size sekian, kita jual dengan harga Rp850.000. Kemudian yang ini bisa di zoom juga Pak Broto, ini juga gede, sehat, seger. Ini harganya Rp825.000. Ini Rp825.000. Kemudian yang ini paling gede Rp850.000, sama dengan yang ini guys, tapi yuk gede-gede banget memang ya. Ongkirnya yang murah tadi udah di oh iya ya. Untuk ongkir kalau mau yang murah itu bisa pakai ongkir hemat seluruh Jawa Timur per 5 kilo cuma Rp20.000 dan 10.000 untuk Jawa Timur dan Rp20.000 untuk seluruh Jawa guys. Jadi Jawa ongkos kirimnya murah, Jawa dan Bali itu dibongkar. Kalau mau kirim dengan kereta api sekarang ada tambahan biaya Rp5.000 Pak Broto ya. Karena apa? Dosnya mahal, terus labanya juga harus lebih banyak, pengerjaannya lebih lama kalau di packing dengan kereta api. Jadi untuk pengiriman menggunakan kereta api, untuk yang pot-pot gede-gede seperti ini ada tambahan biaya Rp5.000. Karena pengerjaannya lebih lama, guys. Dosnya lebih banyak, apa itu labanya juga lebih banyak. Karena kalau enggak safety kita juga khawatir. Ini namanya Rotundum Tiger, harganya Rp420.000, sudah dapat gede seperti ini. Ini apa sih ini? Red Cochin juga gede banget. Wis rata angkat pokoknya gede segede ini, guys. Untuk size gede seperti ini kita menjual dengan harga Rp825.000. Kemudian ada lagi yang ini. Ini gede juga, ini harganya Rp500.000 yang ini. Terus ada lagi Dona Carmen Mutasi, ini juga sudah rimbun, gede sekali, Rp400.000 segede ini. Kemudian lanjut lagi, di sini ada Big Roy Ijo, guys. Big Roy Ijo seperti ini. Ini sudah bawa anak dua. Size sekian kita jual Rp20.000 bawa tunas dua. Kemudian lanjut lagi, di sini ada yang namanya sepatu film Varigata, size sekian kita jual Rp30.000. Lanjut lagi, di sini ada Margaret seperti ini. Untuk size sekian kita menjual dengan harga Rp50.000. Kemudian ada apa lagi? Lipstick murah saja, size sekian kita jual Rp20.000. Kemudian lanjut lagi sebelah sini, ini ada
Selamat ya. Titata, saya sekian kita menjual dengan harga Rp70.000. Kemudian lanjut lagi yang ini Kalatea Beauty Star. Saya sekian kita menjual dengan harga Rp70.000 juga. Kemudian lanjut lagi sebelah sini. Kepung gajah ya. Tapi stangnya kepanjangan. Lanjut lagi guys, di sini ada maxi kanum seperti ini. Size sekian kita menjual dengan harga Rp70.000 saja. Kemudian lanjut lagi di sini ada apa bambu hoki. Ini saya jual 35an nih. 35. Kemarin aku masih ingat. Kemudian ada lagi Hoya. Hoya apa ini? Kompakta. Hoya Kompakta guys. Saya sekian Hoya Kompakta kita menjual dengan harga kita jual dengan harga 90. Kemudian lanjut lagi. Di sini ada yang namanya Hoya Love Varigata. Untuk saya sekian Hoya Love Varigata kita menjual dengan harga Rp80.000. Lanjut lagi iki. Nah, iya, tetap ayu Pak Broto ya. Ini namanya Vitonia Impor. Vitonia Impor guys. Iki ya ada 3 macam warna seperti ini. Ini kemarin juga tetap laku harganya 35an guys. Rp35.000. Kemudian lanjut lagi yang sebelah sini kayak kemarin naik. Sing iki podo kape to Mas?